Impact Kids. Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga pada pagi hari ini tetap sehat dan tetap bersuka cita. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Dan sekarang Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin kami. Berilah kami Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman semuanya, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa hanya ada satu jalan menuju keselamatan, menuju hidup kekal, hanya di dalam Yesus Kristus. Sebenarnya ini yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Makanya di awal katanya, kata Yesus kepadanya, kepada murid-muridnya pada saat itu. Nah, teman-teman, ini juga bukan hanya berlaku untuk murid-murid Tuhan Yesus, tapi ini juga untuk kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepadanya. Tuhan mau kalau kita percaya kepada Dia. Tuhan tidak mau kalau kita khawatir. Tuhan tidak mau kalau kita gelisah. Tetapi Tuhan mau kita percaya kepadanya. Tuhan mau kita mengandalkan Dia, mempercayakan seluruh hidup kita ke tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kalau kita percaya kepada ala-ala lain. Tuhan mau kita percaya kepadanya karena hanya padanya lah ada kehidupan kekal, ada keselamatan. Kalau teman-teman mau selamat, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya sumber, jalan, kebenaran yang bisa membawa kita kepada kehidupan kekal, yang menyelamatkan kita dari dosa, yang sudah menebus dosa-dosa kita. Dan ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus kita, kita akhirnya diselamatkan. Tapi apakah kamu mau menerima keselamatan itu? Jadi tantangan bagi kita, kalau kita mau menerima keselamatan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita tanamkan di dalam hati kita. Marilah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan yang memberikan hidup kekal kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah menyelamatkan kami, menembus setiap kami dari dosa-dosa. Dan kami mau Tuhan pimpin kami, menjadikan kami anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang percaya kepada Engkau. Kami mau hidup kami sepenuhnya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Impact Kids.